pagi betul showroomnya, karena kalau malam aku takut gak bisa sih. Jadi kayak pagi aja gak sih, karena kita udah bangun juga. Soalnya nanti malam ada kegiatan, jadi kayak takut gak keburu. Baru banget bangun. Enggak, ini aku udah mandi loh, sumpah. Udah mandi, sumpah. Dia yang pertama membuatku cinta. Dia juga yang pertama membuatku kecewa. Kan gak mungkin aku showroomnya lagi show ya guys, ya gak sih? Kayak orang-orang pada mau nonton show guys. Dingin banget guys, sumpah. Tuh kan gak ke-scroll guys komennya, kayak weh. Online apa nih? Lu gereja lu. Beda server kak. Salah kak. Coba lagi. Pertama. Mana nih stok ada kalian? Hari ini stok ada ya? Tadi aku udah beliin beberapa. Mandi lu, mandi. Sorry udah mandi ya. Emang kamu masih bau. Gereja. Lalu lu ngantuk. Tapi kan harus bangun pagi, guys. Pertama membuatku cinta. Cepet-cepet ya. Kegiatan jam berapa? Ih, kepo. Aku suka lagu. Orang yang suka lagu ini gak? Nanti gak ada suara guys ya. Iya gak ada suara ya guys ya. Lu jangan sedih-sedih ya. Enggak kok, kita kan harus happy kiawo kawan. Yalah, kita harus tapi gak boleh tahu sebenarnya guys. Ya sih, gak boleh tahu mengawali hari dengan lagu yang sedih. Karena kan dari pagi kita udah mempengaruhi mood keseharian kan. Jadi kayak ya udah, jadi kayak kita harus bahagia sih sebenarnya pagi-pagi. Cuma kayak lagi hujan gini tuh, ini
ini hujan gak sih, kayak dingin banget gitu loh, jadi kayak lebih enak denger lagu yang slow gitu. Tapi serius tau, itu aku sering terjadi sih kalau dengar lagu gitu-gitu. Kalau misalnya tiap hari denger lagu sedih, kita sedih terus tau, sumpah. Jika aku lagi sama denganmu, nonton SR di rumah, nonton SR di gereja. Weh, gereja dulu weh, jangan, nanti aku dimarahin sama Tuhan kamu, nanti aku dikasih dosa gimana. Gajah apa ya, gak jelas lu. Gak canda. Hatimu ah, laptop kincep. Siapa yang suka, tapi sebenarnya ini kayak buat for ya yeah. Kelihatan dong mereknya, udah nggak tah. Siapa yang suka, aku suka sekali Bestie karena rasanya sangat enak. For long hair, minum white water. Aku tuh udah bangun guys dari tadi. Weh, aku udah minum, aku udah mandi, aku udah makan pisang tadi bahkan satu. Suka Naruto, sukanya Naruto deh. Ih, patah. Thank you diskonnya karena kesayang kamu. Say hi dong. Hi. Ini gandum. Kenapa ya biskuit bayi tuh mahal banget, kayak sebel banget gitu loh belinya. Makanan bayi tapi mahal. Ya gak sih? Have a nice day, guys. Have a nice day. Karena sehat. Emang karena sehat? Emang sehat? Menurut aku tuh kayak, wah, makanan bayi bisa lebih mahal dari kita. Orang dewasa maksudnya, makan orang dewasa. Coba lu bayangin pagi-pagi masuk bayi makan piscok. Siapa tahu kan. Habis kayak, wah mahal banget.
menurut gue ya, buat aku. Menurut aku sih kayak mahal gitu loh. Tapi enak. Karena sayang kamu. Thank you so much. Teman tulus gak ya? Teman tulus gak ya? Teman tulus banget lo. Teman tulus. Pengen itu deh, pengen nonton kayak konser-konser kayak gitu. Bukan kayak nggak konser sih jatuhnya, nggak sih apa ya, ada lu yang gratis biskuit baik apa. Ini kayak live music gitu. Bentar. Kayak live music gitu kayak kemarin sempat ada kan di kayak hutan kota enggak sih? Biskuit bayi yang dapat dari Posyandu. Masa aku ke Posyandu, guys? Ngapain? Mau timbang anak. Mau timbang berat badan. Ini dari ini tahu. Ini kita member kayaknya masing-masing member punya satu deh. Ini dikasih dari fanbase-nya Kak Gaby. Lunarian 3 tahun, guys. Congratulations. Selamat 3 tahun. Terima kasih sudah bertahan sampai sekarang ya. Lunarian. Beli. Makasih Kak Miftah. Weh, ini kan ini. Weh, mancing banget NCT ya. Fan City mancing banget. It's okay. Beli. Woi. Beli. Oh ya guys, jangan lupa nonton nanti ada. Kalian nonton ini gak? Hey Fest. Jangan lupa nonton ya guys. Hey Fest. Siapa yang nonton kemarin SCTV? Siapa yang kemarin SCTV nonton? SCTV kan? Jangan lupa nonton Hey Fest ya nanti. Okay. Terus apa lagi ya? CK48 sekarang lagi ini loh guys, lagi banyak banget. Ini nggak sih, lagi banyak diundang-undang juga gitu nggak sih sekarang. Bahkan sampai ya aku ada itu nggak sih? Ya apa sih September ya? Apa Agustus?
apa ya itu namanya, nama acaranya apa gitu, lupa. Akan kurayakan apa adanya. Oh ya, pesta pora. Iya itu guys, pesta pora. Itu di mana sih? Kalian kalian suka nontonnya kayak gitu-gitu enggak sih? Aku tuh pengen sumpah, tapi susah. Takut nabrak gitu loh dengan kegiatan. Jadi kayak mau beli cuma takut, takut akunya ada apa, akunya ada apa. Tak akan salah. Aku habis beli SIM. Oh, SIM dibeli sih, Kak? Ih, kamu nembak ya. Eh, SIM apa sih ini? SIM card. SIM apa nih? Simpanan. Canda Kak, sumpah canda. Ini lagu Yuren Yunita. Ini deh. Yura Yunani. Eh, itu lucu banget sih. Aku lihat di Twitter. Sumpah kayak weh Yura Yunani. Wah, lucu banget. Gak open request ya, Kak? Yura Yunika, ya Allah. Kan dibilang agak buka open request, tiba-tiba kenapa jadi pada request? Yurayu jalan. Tak tahu bagaimana aku tanpa dirimu. Terbayangkan. Oh my god, kayak dulu. Kalian ada gak di zaman aku akademi yang kenaikan kelas terus unjuk bakat? Kalian tahu gak sih dulu ada kayak gitu? Apa ada yang fans baru kan? Ada yang gak tahu? Oh, belum, belum kan, belum pada kan, belum pada tahu kan. Tapi untungnya dulu nggak ada live streaming ya. Tolong banget, itu malu banget. Jadi kayak beruntung banget gak ada live streaming waktu dulu. Dulu aku nari tradisional, jadi kayak syukur tidak ada. Eh guys, sumpah, lihat deh, kayak sakit banget itu loh. Kayak tuh. Sakit banget. Tak tahu. Ku mohon padamu. Ih, apa sih? Ini tuh sakit, lihat. Lihat. Aku bukan ngapa-ngapain. Jadi waktu itu, jadi waktu itu ingat gak waktu mau ke Bali, aku tuh jatuh waktu itu akhir tahun ya? Apa enggak ya? Enggak deh, enggak akhir tahun. Waktu aku mau ke Bali, waktu sama JKT itu, aku jatuh di tangga. Jatuh karena
karena aku bawa koper, terus kopernya tuh kayak merosot gitu, aku kebawa jerut gitu, jadi kayak jatuh, badan aku biru-biru kan, terus parah banget, itu lebam-lebamnya lebih banyak. Terus kemarin aku kan dijemput sama papa aku, terus buru-buru lah, pengen balik kan, pengen cepet-cepet balik. Aku mau ke atas, aku kan kosan aku tuh di lantai 2. Jadi aku lari, nggak lari sih, kayak jalan cepet aja gitu kan. Terus tiba-tiba jatuh. Terus tiba-tiba kayak ke apa sih namanya, selengkat apa sih, jatuh gitulah pokoknya. Terus kayak aku kayak gini, jatuhnya deg gitu. Terus ini aku langsung, tau nggak, kayak air dikasih pewarna, tiba-tiba langsung zzz, gitu loh, langsung berubah warna. Ini aku langsung biru semua, langsung biru ke belakang sama kelingking tadinya. Dan kejadiannya tuh di tangga yang sama gitu loh, di bener-bener yang di tengah-tengah itu. Padahal orang-orang tuh biasanya jatuhnya tuh di kan ada kayak tikungan gitu lah pokoknya tangganya. Biasanya tuh orang-orang di situ jatuhnya. Nah, aku tuh di tengah-tengah banget gitu, jadi kayak dan selalu di situ eh. Kata aku, ini kayaknya udah sepannya kali ya. Terus HP aku juga kayak kegini kan. Ya Allah, HP aku. Aku lebih pentingan HP ku. Tapi jujur ini kayak masih sakit sih kalau bertumpu di sini. Bertumpu di mana, di bahu. Enggak, bertumpu di sini nih. Ini sakit banget sumpah. Gak sakit banget sih, tapi udah mendingan. Cuma ini udah gak bengkak aja sih. Gak tahu sih. Emang harus diperiksa sih. Takut ya ada apa-apa dengan jariku. Makanya enggak, abis itu mama aku bilang gini, udahlah kamu pindah aja ke kosan yang lantai 1, gak usah di lantai 2, ribet, jatuh lagi. Gimana ya, tapi aku tuh takut tau kalau misalnya apa kayak di lantai 1 gitu, aku tuh takut misalnya amit-amit, nauzubillah gitu kan, kayak tiba-tiba banjir gitu loh. Aku tuh ya gak mau, takut tiba-tiba masa banjir terus kayak kamar aku kena gitu, kayak ribet gak sih? Hobi aku tuh sumpah nabrak sumpah. Aku juga gak ngerti kenapa, maksudnya kayak aku bisa kamar mandi aja bisa nabrak tembok. Aku juga gak ngerti kenapa. Maksudnya kayak pintu kulkas, waktu itu aku pernah, aku nabrak pintu kulkas sampai kulkasnya goyang banget itu kan. Aku juga gak ngerti kenapa. Coba nabrak tembok, kayak gak tahu kenapa, kayak kena aja gitu loh. Kalau jatuh sih nggak terlalu sih sebenarnya, cuma nabrak aja sih sama kepentok, itu kepentok sih. The next Gaby, Kak Gaby nginjek ya. Harus kau tahu, dia bilang pakai mata kalau jalan. Ada ceroboh sih, bener sih. Kayak HP gitu kan jatuh gitu kan, karena nggak tahu sumpah, nggak tahu, aku juga bingung kenapa. Terima kasih ke After Rain for this collab-nya. Iya lupa, aku kan punya itu ya di TikTok. Oh, kulkasnya nggak apa-apa. Apa-apa kok guys, kulkasnya.
menangis, tapi ku terima semua keputusan. Kalian punya lagu yang kayak lagi hits gitu gak sih? Ah, kaget. Ku menanti kau tuh kembali. Buat ditaro di TikTok sih. Tinggalkan semua di sini. Yuk cari. Lugowo. Left and right, I can see you over here. Lu udah sarapan? Tadi aku sarapan tuh, minum susu, terus makan gandum. Tadi makan pisang juga. Jujur ku tak ingin engkau pergi. Hiyo? Apa itu Hiyo? Enggak. Jalan-jalan deh guys. Kayak gak tau, pengen aja. Siapa sih yang gak pengen jalan-jalan ya sih? Kalian ada gak sih kayak playlist, kayak list gitu, pengen jalan kemana gitu-gitu. Kayak maksudnya kayak mau ke Bandung kah, yang deket-deket aja maksudnya. Kayak ke puncak kah, atau kita harus makan, kayak misalnya makan mie ke puncak gitu-gitu. Kemana? Ah iya guys, kalian ada yang pernah ke ini gak sih? Ke yang BNI ya? Namanya, nama daerahnya apa sih? Aku gak tau. Percayalah kasih. Oh, tahukah dirimu. Wishlist saat ini sih. BNI kan? Ya kan? Sumpah emang itu seramai itu ya guys? Aku tuh penasaran tau, aku pengen kesana sumpah. Gak tau ya kayak kapannya, cuma kayak pengen aja, pengen lihat kayak emang seramai dan se gitunya gitu loh. Kalian udah pernah gak? Describe dong kayak gimana. Kok mau ibu bunga tapi enggak tahu alamatnya apa. Ada kak di Google ya kak. Emang kemarin dibubarin kak? Tahu muka Roy yang mana? Sumpah, aku nggak tahu mukanya yang mana. Aku tahu yang bomnya itu kurma sama JJ. Makasih ya kak. Ya Allah kak, jaman. Maaf ya kak waktu itu kak. Waktu teater. Roy. Oh, Roy itu yang cowoknya JJ. Oh. Kita
JJ. Oh JJ. Terus ada ini lagi siapa? Sabrina ya namanya. Gue tahu banget. Anting aku kemana ya guys? Yang selebel boleh gak sih ngomong itu? Karena aku liat TikTok aku tuh begitu wah isinya jadi kayak jadi ya ya udahlah mau gak mau dilihat gak sih. Ih kalian udah ada yang foto ya sama Roy. Lucu banget weh, kayak pengen. Roy. Setai kamar, JJ. Enggak dong, aku aja gak tahu. Slebew. Cita yang bright. Terima kasih rekan Nasron cuma absen okay. Cinta hadir untuk samanya, bukan hanyalah untuk sementara. Menyapa dan hilang. Ini sih seru banget, menurut aku ini lagunya seru. Kita harus agak semangat dikit. Apa yang ini apa yang satunya ya? Dan gam tanganku kan tak jauh ucap rindu. Masih jam segini. Iya dong masih sih. Siang salah macam pertanda. Ternyata peluk mesramu hanya bercanda. Bukan ini, yang satunya. Ya, aku kira kau cinta. Tahukah dirimu? Ini depannya kayak lagu Andai Aku Bisa ya kan sih. Penciptanya ini enggak sih sama kayak yang itu. Gitu dulu dia ucapin menerian. Thank you, Kak Jen. Aduh, menerian udah aku ucapin guys. Aku ingin kau dan ku bermanja, bukan hanya bercanda. Oh, aku tak hanya ingin menari denganmu, menghabiskan waktu hingga malam terang lagi. Janji nanti malam gak nangis. Tuh kalian lunarian GA guys. Terima kasih Kak Jen. Lupa nama ingat rasa. Benar.
Eh, gimana waktu itu aku? Kamu memang menyebalkan. Weh, lucu banget. Kenapa sih lucu banget? Kenapa aku? Aku tuh pertama kali gak sih dapat unit lucu? Sumpah aku gak pernah dapat unit lucu tau. Ini kayak first time aku dapat. Ya, dapat unit lucu. Makasih. Ya Allah. Belum pernah nyoba. Dulu pernah mau bikin coba. Gak jadi, gagal. Guys, no I love you kayak gak terlalu lucu, weh. Itu tuh yang biasa aja. Menurut aku ya gak kayak. Gak tau sih. Itu lucu ya? Kayak enggak yang menggemaskan gitu loh. Enggak ada Oshibe aku. Mau, enggak mau. Aku nolak sih kalau aku disuruh bawa ini. Oshibe. Jadi mau dekul apa kulkas kalkun bulan depan fit call sama Lulu. Oke, iya jangan lupa fit call ya mak. Bulan depan, bulan ini kali enggak ya, siapa yang fit call? Hah, wah. Dias. Weh. Ini enggak ada angin, enggak ada apa nih, enggak ada hujan. Hujan sih. Wah. Thank you. Wah. Kaget, weh, kaget. Seperti tower. Tower apa ini? Seneng dengerinnya soalnya. Makasih ya. Oke, kita nyanyi untuk Kak Dias. Kak Dias mau lagu apa, Kak Dias? Makasih Yoi. Emang itu ada judul lagu Makasih Yoi? Lagu bahasa Sunda. Lagu bahasa Sunda apa guys? Lagu bahasa Sunda. Kita cari ya lagu bahasa Sunda. Oh, makasih so itu. Makasih oi. Lagu Sunda. Ah, enggak tahu aku lagu cuma tahu hayang kawin hayang. Win. Hmm.
apa? Tenshinho. Oke, kata kakaknya Tenshinho Shippo. Untung aja. Sorry ya guys. Oh. Bentar, oke. Abis ini. Jenis koletnya. Dudududu. Jika kau sadar akan pandanganku pada dirimu, jantungku pun berdegup kencang dan akan meledak. Mengapa perasaanku jadi berat begini? Ku ingin bertanya pada awan putih. Cinta bagaikan ekor malaikat yang pempan, gerak ke sana sini susah ku tangkap. Atasi pada pengalaman pertama, suatu hari agak angin akan berubah. Lihat ke sini, di tempat ini, hingga keajaiban munculnya pelangi. Cinta bagaikan ekor malaikat yang nakal, kabur dengan lembut tak tahu kemana. Matahari yang kudambakan terlalu silau, karenanya aku berpura-pura tidak suka kau dan kau dan aku. Bukan menunggu dari kejauhan cinta tak berbalas, hanya milikku. Iya, ketinggian ya. Cepet banget. Coba ini, kita dengar. Oke, ini masuk layer kedua. Ini loh, sampai mau nangis karena itu bagus banget. Aku gak pernah bawain lagu itu, jadi kayak sorry. Sebelas, 15 kayaknya aku dan sih guys. Aku harus OTW ya.
gelisah di dada dengan nafasku. Semakin tinggi rahat. Apa sih liriknya? Terbang di langit, biru ditiup angin, entah kemana. Cinta bagaikan ekor malaikat yang nakal, kabur dengan lembut tak tahu kemana. Matahari yang kudambakan terlalu silau, karenanya aku berpura-pura tidak suka, dan aku pun menjadi bersikap dingin. Aku memandang dari kejauhan, cinta tak berbalas, hanya milikku. Jika kau sadar akan pandanganku pada dirimu, jantungku pun berdegup kencang dan akan meledak. Mengapa perasaanku jadi berat begini? Ku ingin bertanya pada awan putih. Cinta bagaikan ekor malaikat yang pimpin, gerak kesana sini susah ku tangkap. Atasi pada na-na-na-na-na pengalaman pertama. Suatu hari ada angin saya salah deh. Hingga kebetulan kau lihat kesini, ku kan menunggu di tempat ini hingga keajaiban munculnya pelangi. Keren keren. Oh, yang gitarin Rangga Pranendra itu yang bikin ini bukan sih? Bukan ya? Pulang ke Lulu bukan sih? Bukan ya? Salah. Beda orang. Soalnya namanya Rangga juga gak sih? Angga apa Rangga? Makasih Kak Lulu. Sama-sama. Kayak kayak mukanya kayak nggak ini loh, nggak apa, nggak asing ya. Kita coba buka ya. Wow, 16.000 loh. Oh, dia keren ya, dia bisa main lagu, banyak main lagu. Dia bisa main gitar, bisa main flute loh guys. Dia suka main lagu, dia suka lagu ya. Dia suka main apa sih? Dia suka main musik maksudnya. Keren banget.
Cinta bagaikan ekor malaikat yang nakal, kabur dengan lembut tak tahu kemana. Matahari yang kudambakan terlalu silau, karenanya aku berpura-pura tidak suka, dan aku pun menjadi bersikap dingin. Aku memandang dari kejauhan, cinta tak berbalas, hanya milikku. Aku mau tahu kalau disuruh bawain lagu itu. Jika kau sadar akan pandanganku pada dirimu, pertama kalinya jantungku pun berdegup kencang dan akan meledak. Mengapa perasaanku jadi berat begini? Kak Patricia, kemana aja? Kemarin kamu nonton ya katanya. Aku dikasih tahu tau kemarin kamu nonton, tapi aku tidak menemukanmu. Bajai akustik tensi. Bisa, insya Allah ya. Kalian bilang aja ke Jiwata guys. Kalau aku ya bilang kayak agak sulit gak sih. Luizin sholat, oke okay. Lunarian 3 tahun. Ayo kita bikin Jiwata percaya sama aku, sama Onil, sama Kaeli. Kalau kita bisa, tapi butuh kalian juga. Nanti ya aku cover lagi ya di mana ya, di TikTok. Ini diminta request nih. Eh ini pencampuran ini ya? Kita semua 365 juga ya? Aku merasa ada lagu itu di awal. Yuk gerak, ya ampun campaign aku. Pengen deh, cara gimana dong kak caranya? Cara bikin lagu. Ajarin aku. Malam mata hati kasmara, siklus yang berputar bagai rotasi. Sampai kapan menderita, mungkin sebaiknya kita. Happy birthday Lunarian. Alangkah mengarungi luasnya luar angkasa. Ya. Suara semangatku hidupku seperti kerang ajaib lulululu, bersama melewati ribuan tahun cahaya. Manis berbahaya, pergi untuk kembali, dan balik untuk pulang tentukan arah. Nya kelulu
malu banget. Lihat di mana itu? Lihat di, cari aja pulang ke Lulu ya. Di Lunarian ada. Cari aja Lunarian atau cari pulang ke Lulu. Lucu kan? Iya. Salsabila. Kali-kali bolehkah kau melihat ke belakang? Siapa sih yang kreatif? Gak ada di luar Rian yang gak kreatif. Nya ke Lulu. Masa pulang? Ngomong sih. Lupa ngomong apa. Masa pulang? Pulang apa ya? Lupa. Nah, keren banget Lunarian. Emang Lunarian emang keren banget. 3 tahun guys. Dia udah 3 tahun. Terus masih setia sama aku. Keren banget. Pulangnya ke Lulu. Lucu lah. Ini lagu apa? Ini pulang ke Lulu guys. Tuh, fansnya aja suka bercanda. Emang percaya suka bercanda kan? Oke, thank you banget guys. Terima kasih banyak yang udah nonton live aku. Kak Dias, terima kasih banyak. Oh my god, sekian lama aku udah tidak mendapatkan kayak, oh my god, kaget banget. Thank you banget, thank you so much. Oke, okay. Kak Jen, terima kasih. Oh my god, itu kan. Kak Nasron, dadah, terima kasih. Tadi absen doang katanya. Terus ke After Rain, terima kasih banyak. Kak Lix, Kak Raka, sayang kamu. Sayang kamu. Kak Aisha, Kak Gugut, Kak Ridwan, Kak Milo, Kak Pio, Kak Bakwan, Kak Jess, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Yes. Jangan lupa nonton graduation-nya ke sini. Dadah, aku mau berangkat dulu. Dadah. Mwah.